Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Yano Adi Tricayono di channel YouTube Yano Adi Bonsi Blitar. Oke teman-teman, salam sejahtera, salam satu hobi buat teman-teman semua. Hari ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman ya. Jadi ini tempat ground-groundan, banyak sekali pohonnya untuk yang kita apa ya, nantinya kita garap mungkin. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita tinggal ini ya, kita untuk dokumentasi yang di bagian ipreknya ini ya. Kok iprek, maaf teman-teman, ini sancang ya. Jadi ini sancang akarnya udah bagus, ini saya tanam kemungkinan 3 bulan yang lalu ya, ya tepatnya Februari, mungkin Februari, awal Februari itu. Terus kemudian ini udah subur karena tadinya udah di pot ya. Jadi udah di pot, untuk perakarannya udah banyak, jadi tinggal apa ya istilahnya itu, tinggal akarnya, pengembangan akar di sini. Nah terus kemudian untuk tunasnya juga sudah banyak, mulai hijau seperti ini. Nah untuk hari ini saya akan memprogram untuk gerak dasar. Nah jadi ini kan lurus seperti ini ya teman-teman ya, lurus seperti itu. Ini kurang, kalau di crown kalau kita bisa bikin lebih enak geraknya, kenapa tidak seperti itu, kecuali kalau di pot pertimbangannya kan enggak begitu subur ya untuk ininya, apa, untuk pertumbuhannya. Jadi kalau di crown seperti ini, kita langsung saja untuk program sesuai dengan keinginan kita, karena pertumbuhannya pasti sangat subur sekali ya kalau di crown itu dibanding di pot. Oke langsung saja ya teman-teman ya. Jadi nanti kemungkinan saya bikin geraknya ini nantinya agak sedikit meliuk, jadi nggak lurus seperti ini. Nah di bagian sini, di bagian sini ada cabang seperti ini, terus kemudian di sini juga ada cabang. Nah nanti kemungkinan saya potong sini, saya potong sini, terus kemudian ini saya gunakan sebagai terusan, terus ini kita hilangkan, itu juga bisa. Terus kemudian untuk kalau tangan pertamanya kita pakai ini, nanti ini kita potong, ini yang kita buat terusan, terus kemudian ini kita potong seperti ini. Nanti tinggal kita nunggu tunas dari kambium ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang untuk menentukan pilihannya, kita harus mempertimbangkan untuk apa ya istilahnya, enaknya dilihat dari mana, terus kemudian kayak percabangannya yang lengkap dari mana, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke jadi saya akan memotong terlebih dahulu di bagian ujung sini ya, ya ujung ini. Ini cabangnya sebenarnya mati ya teman-teman ya, di bagian sini. Di bagian atas kita hilangkan terlebih dahulu agar enak ya untuk ini apa penanganannya.
Oke, jadi untuk hasilnya sementara seperti ini ya teman-teman ya. Jadi apa ya istilahnya, kalau kita nggak mengerti apa ya nantinya seperti apa, atau kita nggak punya tujuan pengennya dibuat seperti apa, jadi sangat sayang sekali ya. Tadinya udah rimbun, tinggal mungkin tinggal mecahin dikit-dikit enak, tapi kita pengennya gerak dasarnya benar-benar sesuai dengan selera, juga sesuai dengan keinginan hati, jadi kita berani ngulang seperti ini. Oke, jadi untuk teman-teman ini kalau memang bermanfaat, mudah-mudahan bisa buat inspirasi teman-teman, atau buat acuan teman-teman buat program pohon di rumah. Tetapi buat teman-teman yang nggak berselera, istilahnya nggak sama selera dengan saya, jadi mohon maaf, jangan dikatakan saya apa ya, jangan dianggap saya itu sok pinter atau menggurui ya. Jadi ini sesuai selera saya, nantinya ini geraknya nanti kan
Kemungkinan twin atau informal ya. Jadi seperti itu, kita los terlebih dahulu, paling enggak nanti untuk lukanya walaupun enggak nutup sempurna, nanti gambiumnya bisa kembali. Tadi sudah saya rapikan menggunakan cutter atau pisau yang tajam seperti itu. Jadi untuk sementara hasilnya seperti ini dulu. Nantikan untuk video selanjutnya tentang pohon ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.